Hari ini, saudara-saudara, Menteri Agama, Pak Timbalan Menteri Wak Kelantan. Pak, Wak Kelantan tak tanya ke? Mana RU 35 ini? Dia jadi kerajaan sekarang. Dia berkuasa sekarang. Buatlah. Habis. Apa? Satu negara pergi ke Padang Merbuk tuntut RU 355. Siapa tak sokong RU 355? Bermakna tidak menyokong Islam dan tidak menyokong hudud. Learn ni siapa dia tanya RU 35 suara syaitan. Datang daripada ulama. Nampaklah tuan-tuan, dia main agama begitu rupa. Sangat sedih kita. Awak main bangsa, awak ni apa UMNO ni? Awak ni yang main agama ni. Lah ni jangan tanya RU 355. Tanya RU 355 bisikan syaitan. Dulu berhimpun di Padang Merbau, pakai baju RU 355. Hari ni kamu jadi menteri. Kamu jadi timbalan menteri. Mana derah RU 355 pun kita tak nampak di Padang. Lepas tu kita tanya, kenapa tak buat Islam? Kamu dah jadi menteri. Dia kata apa? Kita bukan kerajaan sepenuhnya. Dia nak tunggu dia jadi kerajaan sepenuhnya pula. Mana ada satu-satu parti yang boleh jadi kerajaan sepenuhnya? Tak ada. Negara kita ni nak jadi kerajaan mesti berbagai parti. Dia tipu lagi orang Islam tu. Dia kata kita tak bukan kerajaan penuh pun. Dia tipu lagi. Dulu dia serang hamba. Dia serang hamba, dia kata ni sajak-sajak. Kenal tak sajak? Jangan-jangan ada yang jadi dia punya ni apa? Dia punya follower. Gambar follower ni. Sajak-sajak-sajak. Oh, comel pada orang perempuan lagi. Lepas tu pergi Mekah. Pergi Mekah pakai tudung. Maka heboh lah. Islam terancam. LGBT pergi Mekah pakai tudung. Islam terancam. Siapa bertanggungjawab? Mujahid lah. Siapa lagi? Habislah mujahid kena serang. Macam mana sajak pergi ke Mekah pakai tudung. Sedangkan dia ini lelaki dan sebagainya. Kena pula saya. Apa? Kita hadapi perkara tersebut. Kita tak lari. Saya panggil ibu bapa sajak. Saya tegur ibu bapa sajak. Saya nak panggil sajak tak boleh datang. Lepas tu saya bagi cadangan kepada ibu bapa sajak. Saya kata saya nak buat pemeriksaan gender ke atas sajak. Pemeriksaan gender ni nak tengok betul ke dia puan. Betul ke dia lelaki, sebab kalau kita duk bising di luar, kalau betul dia punya jin dia itu lebih kepada wanita, ada hukum fiqh dia di situ. Kalau dia itu lebih kepada lelaki, ada hukum dia. Seperti mana dia berakui sebagai kita lelaki. Kita nak cari jalan penyelesaian. Belum sempat kita panggil doktor pakar dan kita kata kita tanggung free je. Tak payah bayar satu sen. Kita tanggung. Dah nak setuju dah. Tiba-tiba jatuh kerajaan. Bukan jatuh kerajaan, dijatuhkan. Jadi tak sambung lah. Habis gitu, lah. Zaman dia jadi. Dia jadi kerajaan. Yang dituduh kita macam-macam. Sajak sebagainya. Sampai ke sajak lagi ke Australia. Tak dapat tangkap sampai hari. Yang kata hebat sangat Islam tu. Baik. Hari ni Allah bagi cash. Cerita pengkit pula. Pengkit ni hak perempuan tetapi dia lebih macam lelaki. Pergi umrah pakai ihram. Macam lelaki pakai ihram. Lagi hebat. Saya pun tak boleh bayar rupa lagu mana. Lalu ditanya kepada Menteri Agama soalan yang sama. Apa jawab Menteri Agama? Kita minta KDN ambil tindakan. Saudara-saudara, zaman saya Islam terancam. Zaman saya mujahid tak jaga agama. Hari ini kes yang sama, cuma pengkit pakai ihram macam lelaki, sedangkan dia perempuan, tak dengar pula Islam tu terancam. Semua boleh ambil tindakan. Dan sampai saat saya bercakap ni saudara-saudara, yang kata budak pengkit tu yang pakai ihram macam lelaki tu sampai hari ini tak jumpa.
janganlah kita guna sentimen agama. Itu poin dia. Itu poin dia. Jangan guna sentimen agama. Allah akan balas kamu cash. Kamu tak dapat selesai masalah. Tabung haji, apa yang mereka tak kata kat saya? Jual aset. Hingga saat saya cakap ni, tak ada bukti pun saya jual mana-mana aset. Bermakna apa? Fitnah. Saya menang kes dengan Ashraf Wajdi. Dia dakwa saya luputkan saham tabung haji dalam TMB. 2.6 bilion. Ada sebab dia nak kata saya jual aset. Saya samar dia. Menang, alhamdulillah. LGBT harakah ni tulis dia kata segala maksiat yang berlaku dalam negara ni sebab mujahid, sebab mujahid menggalakkan LGBT, sebab itulah maksiat berleluasa, mujahid menyekat penguatkuasaan agama dalam rangka nak menghuduhkan cita-cita dan usaha baik yang dilakukan oleh kita pada waktu itu. Sambat menang lagi Arakah tadi sebagaimana disebut, mengaku itu satu yang fitnah, dan dia memohon maaf atas tuduhan itu. Jadi saudara-saudara, apa yang tinggal kepada orang Melayu hari ini ialah apa? Kita perlu bebaskan diri untuk kita bersama dalam kebangkitan Melayu bermaruah. Dan saya ambil inisiatif ini. Sebelum ni saya berada di Kedah. Hari ini dan esok saya ada di Kelantan. Semalam saya sudah ada di Kelantan. Minggu depan saya akan berada di Johor. Dan saya akan pusing seluruh negara. Demi Melayu yang bermaruah ini. Supaya orang Melayu Islam bangkit dengan cara yang betul. Tinggalkan perangkap daripada UMNO dan PAS. Yang UMNO dah gagal dah. Ketuanan Melayu dia habis dah. Hak rasuah, hak apa. Lepas tu bila kita kata gagal tanah rasuah, Presiden PAS pula kata, hai, bukan orang Melayu saja yang rasuah, orang bukan Islam pun rasuah juga. Betul lah kalau orang Islam bukan rasuah, tunjuklah contoh siapa dia. Hey, kita ni orang Islam, kita tidak melihat perbuatan jahat itu atas bangsa atau keturunan. Kalau hak buat bangsa kita, hak buat tak betul lah. Kalau bangsa lain buat, tak betul lah. Kita di fahamkan dengan panduan daripada Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil izni wa antum ta'lamun. Ayat Quran jelas dalam surah Al-Baqarah, jangan kamu memangkah harta sesama kamu dengan kebatilan, lalu bila kamu dah makan harta, kamu bawa pula pergi ke mahkamah untuk kamu mewajarkan tindakan kamu itu. Semuanya semata-mata kerana apa? Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Kamu memakan harta yang kamu tahu tak betul, sengaja kamu bawa untuk kamu pertahan kebatilan kamu, sedangkan ianya satu dosa dan kamu sudah mengetahuinya. Inilah Melayu-Melayu. Kalau rasuah, rasuahlah. Kalau orang Cina rasuah, rasuahlah. Kalau orang India rasuah, rasuahlah. Kita tidak menyatakan rasuah itu kepada bangsa. Kita menyatakan rasuah itu kepada jijiknya perbuatan itu. Kenapa Presiden PAS kena bagi tahu ke orang pula? Oh, pasal orang UMNO Melayu banyak kena, maka dia pun nak kata orang bukan Islam pun ada juga rasuah. Kalau ada rasuah, bagilah nama. Sabitlah. Yang kita kata Najib rasuah, bukan kita tuduh. Bawa pergi ke mahkamah. 3 tahun lebih dia berbicara. Naik mahkamah tinggi, naik mahkamah rayuan, naik mahkamah persekutuan. Ketiga-tiga mahkamah mengekalkan sabit hukuman mahkamah tinggi, 42 juta masuk di dalam akaun pribadi. Duit itu adalah duit SRC, iaitu daripada entiti kerajaan. Bukan kita tuduh moga Melayu. Melayu hak yang macam itulah yang kita lawan. Dan saya nak ulang di negeri Kelantan ini. Tidak ada dalam perjuangan kita menentang mana-mana bangsa. Ya Imah, kita menentang bangsa Melayu ke, kita menentang bangsa Cina ke, kita menentang bangsa India. Tidak pernah. Yang kita menentang ialah bangsa tersebut yang melakukan jenayah seperti rasuah. Bangsa Cina yang melakukan jenayah seperti rasuah, kita tentang perasuah-perasuah itu. Orang India
yang daripada kalangan mereka yang merasuah. Kita tentang perasuah-perasuah itu. Orang Melayu Islam sekalipun, kalau mereka didapati bersalah kerana rasuah dan kerana kita dapati mereka merasuah, maka kita menentang perasuah-perasuah ini. Bukan kita menentang bangsa Melayu. Kita tidak pernah menentang mana-mana bangsa. Kita hanya menentang perbuatan mereka. Kena ingat tu betul-betul. Sebab itu parti amanah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan di kau melainkan untuk membawa rahmat kepada alam ini. Dan saya yakin dengan kekuatan perjuangan parti amanah ini, kami menawarkan kepada orang-orang Melayu di seluruh negara, ayuh kita kepada kepimpinan Melayu yang jujur, amanah, yang ada nilai, yang ada maruah untuk orang Melayu Islam. Ditebus maruah mereka selama ini daripada kalangan orang-orang Melayu yang telah merosakkan imej orang Melayu, dan daripada kononnya orang Islam tetapi telah memburukkan imej Islam. Kita menawarkan kepada kepimpinan yang bermaruah, kepimpinan yang ada idea, kepimpinan yang bernilai, insya-Allah orang Melayu akan kembali gemilang dengan kehebatan orang Melayu apabila mereka berdiri di atas teras maruah dan akhlak-akhlak yang mulia. Saya rasa sekadar itu sahaja. Semoga dapat kita teruskan cita-cita ini. Saya yakin Kelantan akan menjadi destinasi yang berpotensi untuk orang Islam, orang Melayu bangkit menjadi contoh kepada seluruh negara bahawa inilah masa depan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.